Donasi untuk dakwah dan tujuannya dalam rangka untuk beli barang yang sudah ada di ini barang apa bentuknya? Misalnya sudah ada di studio tapi masih pinjaman. Wallahu ta'ala alam, jika status barang pinjaman itu apa misalnya posisi organisasi dakwah ini merasa nggak nyaman kalau terus dipinjami dan dia ingin memilikinya sendiri, maka insya Allah membuka donasi seperti ini diperbolehkan. Sehingga pernyataan ketika donasi itu diumumkan, misalnya donasi untuk beli kamera, padahal sudah ada kamera yang itu hasil pinjaman. Nah, berarti informasinya donasi untuk beli kamera itu sesuai dengan kondisi real, nantinya akan dipakai untuk beli kamera. Karena pada prinsipnya open donasi itu diizinkan untuk kegiatan yang sifatnya sosial dan sesuai dengan deklarasi yang disebutkan. Beli kamera harga sekian dan sesuai dengan apa yang disebutkan, nanti pasti akan digunakan untuk beli kamera dengan harga sekian. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kemudian kamera sudah tersedia dan itu dipinjamkan dan pemiliknya merelakan dipakai aja selamanya misalnya, berarti jadinya wakaf, maka buka donasi dengan pengumuman untuk beli kamera, ya nanti penggunaannya yang bingung, betul nggak itu untuk beli kamera padahal sudah ada kamera. Kecuali kalau misalnya donasi itu di hold, setelah dana terkumpul ditahan dulu, dan nanti jika kameranya ini rusak maka akan digantikan dengan kamera yang baru pakai uang ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam.